dari Pulau Banda diantaranya kayu manis, biji pala, kenari, dan cengkeh. Penduduk lokal menggunakan peralatan tradisional untuk membuka kenari dari cangkangnya. Satu kenari isinya Di samping hasil bumi, Pulau Banda juga banyak menghasilkan ikan dari wilayah perairan laut. Di Pulau Neira masih berdiri tegak dengan apiknya, yaitu Benteng Belgika. Katong pasti mereka maluku. Peninggalan masa kolonial Belanda di Pulau Neira ini juga terdapat Istana Gubernur Jenderal. Ekspansi subi ini masih dapat kita amati bangunan-bangunannya yang begitu megah, sisa pilar-pilarnya dan juga sisa rumah pemiliknya atau yang biasa disebut dengan katunet. Kemudian di lokasi Parak Walang kita juga masih bisa menemui ahli warisnya yakni Bapak Pongki van de Bube. Itu namanya Peter van den Broeke. Ya. Pertama masuk di Banda tahun 1612. Beliau dimakamkan di sini juga? Nah, di Pulau Ai. Iya. Ada kolam gitu ya? Iya, ada. 1612. 1612. Kalau beliau lahir tahun 1585. 1585 meninggal tahun 1640.